Selamat datang di channel YouTube grosirjamtangan.com. Kali ini kita akan memberitahu cara setting dari G-Shock tipe GBA 800DG9A. Untuk tipe GBA ini bisa disetting di semua altipe ya, GBA 800, GBA 800 UC bisa, semua serisnya semua bisa di untuk setting. Pertama kita tekan adjust dulu ya sampai bunyi beep. Nah setelah ini untuk memindahkan, pertama akan muncul kayak gini ya, ini untuk strip tracker untuk penghitung langkah bisa disetting mulai dari 10.000, 9.000 itu tergantung pemiliknya. Lalu sini akan setting jamnya, yang sebelah sini ada detik, untuk memindahkannya mode. Nah ini untuk jamnya, sekarang jam 12 siang. Pemindahkannya untuk kanan atas bawah. Untuk memindahkannya lagi, ini untuk setting 12 jam atau 24 jam ya, kita pakai 24 jam, mindahnya pakai kanan bawah, maaf ini jam 12.00, 12 pagi dini hari. Ini untuk setting tahun bawah, ini tahun 2019, atas ini bulan, terus ini untuk tanggal. Ini untuk setting like audionya ya, bisa bunyi tadi. Terus ini untuk setting like. Nah ini untuk satu detik, tiga untuk tiga detik. Sudah. Kita tekan adjust lagi. Nanti akan menyesuaikan sendirinya untuk jarum. Nah, sudah untuk setting G-Shock tipe GBA 800DG. Nantikan untuk cara setting tipe G-Shock lainnya.